Innalillahi, Nunung Sri Mulat divonis menderita kanker payudara dan meninggal. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya, supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Tonton hingga habis biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika sudah, mari lanjut ke videonya. Dikutip kerabat seleb dari artikel Jakarta, Insert Life, telah diketahui, Nunung Sri Mulat mendapatkan sebuah kabar yang kurang mengenakan. Komedian 59 tahun ini didiagnosa menderita penyakit kanker payudara. Juga dirinya ada penyakit lain yang diderita oleh Nunung yang membuatnya harus cek darah setiap bulan. Munculnya kanker payudara yang ada di tubuhnya membuat Nunung stres sampai menangis setiap hari. Saya sedih, tapi saya nggak boleh marah, saya cuma, ya Allah, ujian apalagi yang harus saya jalani, tapi saya percaya Allah memberikan yang terbaik buat saya, ujar Nunung Sri Mulat. Hal ini diungkap Nunung tatkala dirinya diundang ke podcast YouTube milik Ruben Onsu. Di sana, Nunung bercerita bahwa ia tidak hanya menderita kanker bulan. Kini Nunung tengah menjalani berbagai pemeriksaan untuk mengetahui jenis kanker payudara yang dideritanya dan sudah sejauh mana sel-selnya berkembang di dalam tubuh. Kemarin biopsi, kalau hari ini ambil darah, kemarin sih sudah foto kayak foto untuk paru-paru, untuk semuanya jadi sudah menyebar kemana, mau dilihat, mudah-mudahan sih enggak, nyebar, tutur Nunung Sri Mulat sambil berharap. Kondisinya ini membuat Nunung harus meninggalkan dan memulangkan semua anak dan cucunya ke Solo, bahkan ia meminta mereka untuk berusaha mencari nafkah sendiri. Diketahui, Nunung merupakan tulang punggung keluarganya, bahkan ia harus membiayai 50 anggota keluarganya. Saya lagi fokus sama diri saya, makanya saya ngasih pengetahuan ke keluarga besar saya yang ada di Jakarta. Saya pulangkan ke Solo semua, imbuhnya. Aku minta sama mereka untuk sementara ini kalian mau enggak mau, bisa enggak bisa kalian harus usaha apalah, kalian harus ada pemasukan, tegasnya lagi. Demikian informasi yang kami dapat, terima kasih banyak atas menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, sampai jumpa di video selanjutnya.